Jika mulut tertutup untuk makan dan minum, akan datang cahaya dari langit, makanan rohaniah kita. Jika mulut potensi hewaniah ini untuk sementara waktu kita tutup dari makan dan minum, dan sementara itu menyiapkan jiwa mencicipi hidangan rohaniah, makanan langit akan segera datang menghampiri kita. Itulah cahaya ilahi. Adalah cahaya, makanan sejati ruh dan kemanusiaan kita. Di bulan ini, kita diberikan makanan sejati, yakni makanan ruh dan kemanusiaan, agar bisa terlahir kembali sebagai manusia, insan ilahiyah. Seluruh manusia diajak memasuki suatu ruangan, yaitu bulan Ramadan. Di ruangan itulah Tuhan memberikan makanan sejati kepada ruh kita. Seluruh manusia tamu Tuhan berada di ruangan itu. Namun jika gagal menjadi tamu Tuhan, tak ada yang dapat kita peroleh di ruangan itu kecuali lapar dan haus. Padahal kita sengaja masuk ke ruangan itu agar mendapatkan makanan sejati kemanusiaan kita. Sebagaimana yang telah disampaikan Maulana Rumi berkali-kali, makananku adalah cahaya, yakni makanan jiwa.